Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mencoba menginjek radio lama, radio Kenwood TR7800 menjadi diinjek pakai DDS. Kenapa saya injek pakai DDS? Karena IC controllernya jadi bilang IC CPU-nya ini buat PLL. PLL-nya masih normal, yang rusak ini buat dari controllernya, IC CPU-nya buat CPU controller. Akhirnya saya ganti menggunakan DDS. DDS dari Bapak Adiba Onaga yang ada di Bali. Ini sudah oke, saya injek ke pin ini dan ke pin ini. Ini sebenarnya persiapan untuk Kenwood 7950. Setelah saya coba juga bisa dipakai di 7800. Sudah oke, tinggal perakitan saja. Ini keypadnya dilepas. Ini sementara masih belum finish. Sudah oke. Frekuensinya menjadi lebar. Ini bawaannya dari 390 sampai ke 899. Ini sekarang rentang frekuensinya lebar. Rentang frekuensinya lebar. Tinggal di tuning karena belum finish ya. Langsung gak merapat ke situ. Kepekaannya juga normal, receivernya normal. Yang perlu diinjek ke ini pin RX dan ini ke pin TX, ke sini dan ke sini untuk supply DDS-nya 5 volt biasa. Tinggal merapikan. Karena ini belum finish, jadi saya belum bisa memberikan video take-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.